Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Singapura adalah negara kecil bila dibandingkan dengan Indonesia. Jika terlibat peperangan dengan negara lain pun, tentunya negara lawan Singapura akan jumawa menghadapi Singapura karena kecilnya teritorial negara Singapura. Bahkan beberapa tahun yang lalu, Indonesia mengirimkan asap dari kebakaran hutan Provinsi Jambi dan Sumatera Utara pun membuat mereka kalang kabut dan meminta kompensasi dari Indonesia. Tapi tunggu dulu, Singapura merupakan anggota dari FPDA atau Aliansi Negara Bekas Jajahan Inggris. Dan FPDA dipimpin oleh Inggris yang merupakan salah satu kekuatan mengerikan militer internasional. Inggris juga tergabung dalam organisasi NATO, di mana Amerika akan ikut campur ketika anggota NATO terlibat perang. Apalagi, baru-baru ini, Singapura akan membeli 12 unit pesawat tempur F-35 dari Amerika. Ini artinya, armada udara Singapura semakin kuat dan perlu diwaspadai oleh Indonesia. Ini menjadi PR bagi pemerintah Indonesia untuk segera mengupgrade alutsista militernya untuk tetap bersaing dengan negara tetangga yang sudah semakin kuat seperti Australia, Malaysia, dan Singapura. Lantas bagaimanakah kekuatan Angkatan Udara Singapura? Berikut ulasannya. Unit F-15 Strike Eagle. Unit F-16 Fighting Falcon.
4 unit Gulfstream G550. Sembilan unit Fokker 50. Empat unit KC-135 Stratotanker. Unit KC-130 Hercules. Enam unit Airbus A330. Jumlah unit helikopter AH-64 Apache. Lima belas unit helikopter CH-47 Chinook. Delapan unit helikopter Sikorsky SH-60. Enam belas unit helikopter H-225.
32 unit Eurocopter AS-332. Unit Alenia M346 Trainer. 19 unit Pilatus PC-21 Trainer. 5 unit Eurocopter EC-120.